Masya Allah. Iya, puncak. Puncak Bandung, Min. Puncak itu Bogor, Pak Ji. Iya, Bogor ya. Dibayar berapa? Berapa ya? 180.000 apa ya kalau nggak salah? Terus dikasih 250.000. Masya Allah. Iya. Kalau lu narik paling jauh kemana, John? Ke Tegal. Iya, ngojek. Balik kampung dong. Iya. Eh, John, gua nanya ngojek. Aku sih nggak mau ngambil jauh-jauh, Pak Ji. Capek. Lu malas. Mak. Mak. Emak mau bikin kue lagi. Kagak, cuma lihat resep doang. Emak kangen bikin kue ya, Mak? Kangen banget. Kenapa nggak bikin lagi aja? Nggak usah deh. Ini lihat resep aja udah ngobatin kangen. Belum pada jalan? Ini mau, Mak. Seru, buruan. Ntar terlambat. Iya, Mak. Udah pasti terlambat. Seperti itu. Iya. Ya udah, kita pamit ya, Mak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, my friend. Waalaikumsalam. Pak Haji, boleh tuh kopinya satu, Pak Haji? Iya, bentar ya. Saudara kembar, Pak Haji. Kembar lo, Miss Batu Bot. Tidur dulu, jangan baru mimpi. Kamu aja duluan order, aku nanti. Ya udah. Aku udah dapet tas. Siapa? Nih. Gua narik dong. Wah. Iya, ngapa lu, John? Orderan, Pak Ji. John, lu ngapain sih ngambil punya Laras? Itu kan buat gua. Sorry, cuy. Ini bukan masalah hati, tapi masalah dompet. Pak Ji. Ya. Pak Ji. Waalaikumsalam. Aku datang. Mat. Selamat. Ulu, Beh. Kasih salam atuh. Assalamualaikum. Mat. Babe. Waalaikumsalam. Yang mana yang bocor, Mat? Itu, Beh, yang atas. Jadi kalau hujan, suka ngerembes ke dalam. Kalau gerimis? Ya, kalau gerimis sih enggak, Beh. Kalau hujan pelan? Hujan pelan juga enggak, Beh. Oh, kalau hujan kenceng doang? Iya, Beh. Ya udah, sekarang kan udah mau musim panas. Hujan derasnya juga udah jarang. Kagak usah dibenerin ya. Lah? Ya, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang lagi di mana? Lagi di jalan, Neng. Emangnya kenapa? Gak apa-apa kok, Bang. Neng cuma gak pengen ngerepotin Abang. Ngerepotin apaan, Neng? Neng cuma cerita aja ya. Ya udah, cerita aja. Tapi Abang gak usah mikir apa-apa ya. Iya, Neng. Tiba-tiba Neng pengen makan mangga. Oh gitu. Ya udah, ntar Abang beliin ya. Yang bener, Bang. Iya. Asik. Makasih ya, Bang. Sama-sama, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hehehe.
Assalamualaikum, Mbak Ratna. Waalaikumsalam. Ada apa, Mbak Tiur? Mbak Ratnanya ada? Ada sih. Bentar. Ada apa, Mbak Tiur? Boleh aku pinjam garam kau sebentar? Aku buru-buru lagi masak. Kehabisan garam aku. Garam? Bentar ya. Nih. Makasih ya. Ini Mbak ketopraknya. Ji, sama-sama. Bro, gue nitip gerobak dong. Maaf man, bukannya saya nggak mau, tapi saya nggak bisa. Ya elan, bro, cuma sebentaran doang. Gue mau beli mangga. Maaf man, nggak bisa. Kan kemarin udah. Ya gue nitip lagi, bro, bentaran doang. Nggak bisa man, saya mau ngider. Gara-gara situ kemarin nitip gerobak, saya gak bisa ngider jauh. Maafan. Rok! Rok! Plak, toplak, toplak! Rok! Plak, toplak, toplak! Nangis dia kawan lo! Rok! Mbak Ratna! Ada apa lagi, Mbak Tiur? Ratna di mana? Ada sih, sebentar. Tante Nak. Kenapa lagi, Mbak? Kau punya kaldu ayam instan tidak? Kaldu ayam? Ada. Bagilah aku sedikit. Punya aku kehabisan. Tanggung kan aku lagi masak. Nanti kalau ditinggal bisa gosong masakan aku. Bentar ya. Garamnya mana? Nanti sekalian aku kembalikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang udah beli mangganya? Cepet banget. Belum, Neng. Abang mau nol gerobak dulu, abis itu baru beli. Abang jangan dulu ya. Tolong pegangin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sabar ya Dan. Kalau jodoh kagak kemana. Iya Pak Haji, amin. Iya. Kopi hitam kagak usah diaduk Pak Haji. Iya, bentar. Lu dari mana Din? Dari Pangkalan. Ya lu dari mana tumben? Dari Pangkalan ojek Pak Haji. Iya, gue denger. Kalau denger, ngapain nanya lagi? Maksud gue, dari mana lu sampai ke Pangkalan ojek? Oh, dari rumah. Iya, belagu banget lu. Dari rumah ke Pangkalan ojek pakai naik ojek. Iya. Garam sama kaldu ayam tapi gak dibalik-balikin. Siapa? Enggak, gak apa-apa. Mas Pur ada apa kesini? Anu, kamu mau kemana biar gue anterin? Gak pengen kemana-mana. Mas Pur cuma mau nanya itu doang. Iya. Kan bisa lewat telepon, Mas Pur. Anu kalau lewat telepon kan cuman bisa dengerin suara kamu doang.
tapi nggak bisa ngelihat kamu. Sayang kalau kecantikan kamu cuma ada di pikiran gue doang.